masih ditahan aja dari lingkungan aja. Pertama di situ diadukan kemaksiatan, perzinahan, dan juga lingkungan ini banyak. Bagai berteduh dalam kekuatan nyata atau gay, kayu-kayu itu bangun dituduh. Maka itu kemarahan yang dituduh. Dengan dalam keadaan lintang-lintang dikuasai, butuh-butuh sukuresmi ada berpikir bayar ini dengan jelas tegas. Nek lebih utahni atau berkuasa di sekitaran Gunung Limpu, sedekalah sebelum rajin nyawu bertindak keras lagi. Sedekalah, lom dia aku an, masih terus dari korban. Maaf, men, numpang bertanya. Sedekah tu penguasa pagar alam. Cuman raga yang kamu pakai, lu mana caranya nyampaikannya ngagi jema berkuasa di pagar alam? Soalnya kalau raga yang kamu pakai ngagi muhrimu ngagi kami di sini, kami tidak sanggup kalau ndak berseka Gunung Dempo dengan adanya 17 kambing atau siko kebal. Jadi lu mana caranya kami pacak nyampaikannya ngagi pemerintah dia berkuasa di pagar alam. Sampaikah dengan tegas tujuanku amanah ini. Gintan Taruli berkata tegas. Raja Nyawul berpesan. Raja Jauh Nyawul merintih. Raja Nyawul berkata, bersekah badah kami ngai 17 sikok kambing atau digenti sikok sapi atau sikok kebau. Mangku badahi bersih lagi. Dida dilaksanakan. Maka kerabat-kerabat kurajin nyawa naik lain kah ngadegah lebih dari ini kata korban. Mungkin bencana yang lebih besar. Mungkin juga sesuai dengan katanya. Dia berusaha. Lo mana maka bunuh bimbo kacau bangsa. Allah subhanahu wa ta'ala itu kuasa Allah. Ketentuan Allah. Tapi Allah Maha Gai mendukung adanya kata kemungkaran dengan kata pembalasan. Makin adanya. Tapi bencana-bencana. Itu dukungan gaib itu. Kekuatan gaib dengan rahmat Allah.